Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina syafi'ina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'du. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa adama naf'an fi ulumi fidalain amin. Summa utiha bil mi'rajil ladzi ta'ruju 'alaihi arwahu bani adam. Falam taral khalaiku ahsana minhu. Summa kemudian utiha didatangkan bil mi'raj dengan mi'raj. Iya. Maksudnya apa? Ya. Malaikat Jibril membawa Nabi untuk Mi'raj. Allazi ta'ruju, yang naik. Alaihi, atasnya. Arwahu bani Adam. Ruh-ruh bani Adam. Naik roh-roh Bani Adam kepadanya, apa, ke langitnya. Falam taro khalaiku, maka tidak melihat oleh makhluk-makhluk ahsana minhu, akan yang lebih baik daripadanya. Lahu baginya marqatun. Boleh juga kita baca mirqatun. Boleh juga kita baca mirqatun. Marqat, marqat. Tempat yang tinggi. Boleh bacanya mirqat. Mirqat berarti tangga. Baginya ada tempat yang tinggi. Min fiddatin. Terbuat dari perak. Wa marqatun min zahabin. Dan tempat yang tinggi lagi terbuat dari emas. Wa huwa min jannatil firdausi. Dan dia itu adalah termasuk daripada dan itu adalah daripada surga Firdaus. Surga Firdaus. Ini ada 10 dia. Markotnya ada 10. Munaddudun, yang disusun bilu'lu'i, dengan mutiara. An yaminihi, dari kanannya malaikatun, ada malaikat-malaikat. Wa an yasari, dan dari kirinya malaikatun, ada malaikat-malaikat. Fasa'idah huwa wa Jibrilu, lalu naik ia Nabi dan malaikat Jibril, hatan tahaya, sehingga sampai keduanya, ila babin min abwabis sama'i dunya, kepada pintu daripada pintu-pintu langit dunia. Jadi naik tuh, naik ke langit, ruh-ruh Bani Adam. Ke atasnya, maksudnya ke atas langit, naik ke langit.
sehingga sampai keduanya ke pintu daripada pintu-pintu langit dunia. Yuqalu lahu babul hafazati, dikatakan bagian namanya pintu hafazah. Wa alaihi malakun, atasnya ada malaikat, satu malaikat, seorang malaikatnya. Yuqalu lahu Ismailu, dikatakan bagi malaikat itu namanya Ismail. Wa huwa sa'ibu sama'i dunya, dan dia adalah penjaga langit dunia. Ismail namanya. Yaskunul hawa'a, ia bertempat tinggal di udara. Lam yas'adu ila sama'i qat, ia tidak naik ke langit. Ya, sama sekali. Enggak. Ya, enggak naik ke langit. Walam yahbit ilal ardi qat, dan juga tidak turun ke bumi. Sama sekali. Enggak. Illa yauma matan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kecuali di hari meninggalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Turun ke bumi. Masya Allah. Berarti ya malaikat bisa turun. Ikut bela sungkawa. Ikut sedih. Wa baina yadayhi sama'una alfa malakin, dan di hadapannya ada 70,000 malaikat. Ma'aku li malakin jundun, serta setiap malaikat ada tentara. Minal malaikati, daripada para malaikat, tentara-tentara malaikat. Sama'una alfa malakin, 70,000 malaikat. Fastaftaha Jibril, lalu malaikat Jibril minta dibukakan babas samai, pintu langit. Kila, dikatakan, ditanya, man hadha, siapa ini? Qala Jibril, ia berkata, Jibril. Kila, ditanya lagi, wa man ma'aka, siapa orang di bersama engkau? Qala Muhammadun, ia menjawab, Muhammad. Masya Allah. Qila, wa qad ursila ilaih, ditanya lagi, apakah sungguh ia telah diutus kepadanya? Wa fi riwayatin bu'isa ilaih, wa satu riwayat dibangkitkan ilaih kepadanya. Qala na'am, qila marhaba, dia menjawab na'am, ya marhaba bihi, wa halan hayahullahu min akhin wa min khalifatin, semoga Allah Ta'ala hidupkan daripada saudara dan daripada khalifah. Fani'mal aku, maka beliau adalah sebaik-baik saudara. Wa ni'mal khalifatu, dan sebaik-baik khalifah. Wa ni'mal maji'u ja'a, dan sebaik-baik yang datang telah datang. Fafuti'a lahuma, lalu dibukakanlah bagi keduanya. Melihat seperti ini berarti apa? Malaikat belum tahu. Ya, melihat seperti ini, pertanyaan ini berarti malaikat penjaga langit belum tahu tentang Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nanya. Ya. Falamma khalaso, maka tatkala ya keduanya sudah berada di dalam, ya. Fa idzan fiha Adamu alaihi salam, maka tiba-tiba di dalamnya ada Nabi Adam alaihi salam. Dalam langit yang pertama. Jadi Nabi Adam itu ada di langit pertama. Penjaganya lain lagi tadi, malaikat. Tadi ribuan malaikat penjaganya. Wahwa Abul Basari, dia adalah bapak manusia. Kahai atihi yauma khalaqahullahu ta'ala ala suratihi tu'radu alaihi arwa'ul anbiya'i wa zurriyatihi al-mu'minin
dia adalah bapak manusia. Ya. Seperti kahayati, seperti bentuknya. Bentuknya seperti bentuknya yauma, yauma pada hari khalaqahullahu ta'ala. Allah ta'ala ciptakan dia. Ala suratihi, atas surahnya, atas bentuknya. Tu'radu alaihi arwahul anbiya'i. Diperlihatkan, didatangkan kepada Nabi. Maksudnya dikasih tahu, diperlihatkan kepada Nabi akan ruh-ruh para Nabi. Wa zuriyatihi, dan ruh-ruh anak-anak cucunya. Al-mu'minin, yang mu'min. Nabi dikasih lihat tuh. Ruh-ruh para Nabi, ruh-ruh para anak cucunya. Jadi ruh-ruh para nabi, ruh-ruh anak cucunya, orang-orang yang mukmin dikasih lihat sama Allah kepada nabi. Fayaqulu ruhun thayyibatun, maka berkata oleh ruh yang baik, wa nafsun thayyibatun, dan jiwa yang baik, ij'alu ha fi 'ilayna, jadikan olehmu akan dia di iliyin, ya. Iliyin tempat, ya, nama bagi tempat paling tinggi di surga. Ya. Iliyin namanya. Jadi iliyin itu nama bagi tempat paling tinggi di surga. Jadikan olehmu akan dia di iliyin, tempat paling tinggi di surga. Summa tu'radu, kemudian Nabi diperlihatkan alaihi atasnya arwa'u zuriyatihi kul kufari, ruh-ruh anak cucunya yang kafir. Yang kafir juga dikasih lihat Nabi sama Allah. Fayaqulu ruhun khabisatun wa nafsun khabisatun, lalu berkata oleh ruh yang buruk dan jiwa yang buruk, ija'aluha, jadikan olehmu akan dia fi sijjinin, dalam sijjin. Sijjin tempat paling bawah daripada neraka. Na'udzubillah. Wa ra'a an yaminihi, dan ia melihat dari sebelah kanannya, aswidatan wa baban yakhruju min uri'un tayyibatun. Ia melihat dari sebelah kanannya ada aswidah. Aswida, sosok yang hitam, dan pintu, wababan, yakhruju, keluar, minhu, darinya, dari pintu itu, ri'un thayyibatun, bau yang enak. Wa an syama'ilihi, dan sebelah, dari sebelah kirinya, aswidatun wababan, ada sosok hitam dan pintu, yakhruju minhu, keluar darinya, ri'un khabisatun, bau yang enggak enak. Muntinatun, yang bentak, bau bentak, keluar dari situ bau bentak. Fa iza nasara kibala yaminihi dha'ika wastabashara, maka apabila ia melihat ke arah kanannya maka ia tertawa dan ia bersenang hati, bersuka cita, ya, bersenang hati, senang. Wa iza nazara, dan apabila ia melihat qibala shimalihi, ke arah kirinya, hazina, ia berduka cita. Wa baka, dan ia nangis. Wa sallama alaihi nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Faradda alaihi salam. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan salam kepadanya, ia pun menjawab salam atasnya. Summa qala, kemudian ia berkata marhaba, ya, marhaban, marhaba, selamat datang, bil ibni soleh wan nabi, ni ada kekurangan ni, ya, wan nabi soleh, jadi marhaba bin bil ibni soleh wan nabi soleh, selamat datang dengan Nabi yang soleh, ya,
bil ibni, dengan anak yang soleh dan nabi yang soleh. Lalu ada faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam min hadza, lalu bersabda oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, bertanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, man hadza ya Jibril, siapa ini gerangan? Wa Jibril qala hadza abuka, ini bapak engkau Adam, wa Adam. Wa hadzal aswidatu nasmu banihi, dan ini adalah ya, dan ini sosok yang hitam adalah jiwa-jiwa anak-anaknya. Ini sosok yang hitam, ini Nabi Adam, ini Adam. Ini bapakmu Adam. Dan ini sosok yang hitam, ini jiwa-jiwa anak-anakmu. Jadi dikasih lihat. Jadi Nabi sudah dikasih lihat. Wa ahlul yamini minhum ahlul jannati, maka ahli kanan daripada mereka adalah ahli surga. Wa ahlul shimali minhum ahlul nari, dan ahli kiri daripada mereka adalah ahli neraka. Fa iza nazara qibala yaminihi, maka apabila ia melihat ya ke arah kanannya, dha'ika, dia tertawa, wastabsar, dan ia gembira. Wa iza nazara qibala shimali, apabila ia melihat ke arah kirinya, maka ia menangis. Wa azina, dan dia bersedih. Wa azal babul ladzi an yaminihi babul jannati, ini pintu yang dari sebelah kanan ada pintu surga, babul jannati. Iza nazara, apabila ia melihat, man yadkhulu min zuriyatihi dha'ika, apabila ia melihat orang yang masuk kepadanya daripada anak cucunya, ia tertawa, wastabashara, dan ia gembira, ia senang, senang hati, gembira. Wal babul ladzi an shimalihi babu jahannam, dan pintu yang dari sebelah kirinya namanya pintu jahannam, neraka jahannam. Idza nazara man yadkhuluhu min zuriyatihi baka wa azina, apabila melihat ia akan orang yang masuk ke dalamnya daripada anak cucunya, ia nangis. Wa azina, dan ia bersedih. Nangis ya. Karena apa? Muridnya, apa, umatnya. Guru juga yang sayang sama muridnya gitu, sedih, nangis. Muridnya meninggal dunia. Ada, saya punya guru, muridnya meninggal dunia, sahabat saya. Memang luar biasa, cerdas itu orang. Iya. Waktu itu dia lagi baca Fathul Mu'in, baca kitabnya, masya Allah. Lagi sedang muda-mudanya, meninggal dunia. Guru saya sedang berdoa, nangisnya luar biasa, masya Allah. Hampir nangis, sesenggukan. Nangisin muridnya. Itu menandakan beliau sangat cinta kepada muridnya. Masya Allah. Summa madha hunai'atan, kemudian ia berlalu hunai'atan ya, dengan tenang. Fa wajada akili riba, lalu ia mendapati orang makan riba. Wa amwalil yatama, dan harta anak yatim. Wa zunata, dan ia mendapati para penzina. Wa ghairahum, dan selain mereka. Ala halatin syani'atin, atas keadaan ya, dalam keadaan buruk, yang buruk. Binahwi ma taqadama wa asna, dengan seumpama apa yang telah lalu, dan lebih buruk lagi ya, keadaannya. Jadi Nabi dikasih lihat keadaan-keadaan macam-macam orang ya, di neraka. Jadi Nabi sedih kalau ngelihat yang sedih, yang celaka, sedih Nabi. Kalau ngelihat bahagia, bahagia. Masya Allah. Itu ciri pemimpin yang hebat begitu. Ngelihat bawaannya apa-apa nangis, sedih. Tapi kalau bawaannya senang, gembira, dia pun gembira.
Nabi kayak begitu. Summa qala summa sa'ida ila sama'i saniyati. Wallahu a'lam bissawab.